Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Zumba Gaming. Okay, dalam video kali ini saya nak share kepada korang macam mana kita nak main convoy dengan mod. Dalam tutorial ini saya akan share kepada korang macam mana kita nak masukkan mod skin dan kita boleh gunakan mod skin ini dalam kita punya convoy. Okay, contoh macam ni, kita dah boleh start convoy host ataupun kita join. Okay, tapi sebelum tu saya nak ingatkan, okay, untuk nak main game convoy dengan mod ni kita perlukan game version yang terdahulu lah, iaitu game version yang experimental beta, iaitu version ETS 2.1.41.0.18S. Itu adalah versi experimental beta convoy. Kalau nampak atas tu experimental beta 1.41.0.18S. Okay, sebab versi ini saja kita boleh gunakan mod dan kita boleh masukkan mod, kita convert sebenarnya mod tu jadi DLC. Ini adalah lori yang saya gunakan biasanya untuk convoy menggunakan mod skin ni lah. Okay, macam mana kita nak download game yang terdahulu ataupun game experimental beta? Tapi sebelum tu saya suka nak ingatkan, kalau korang yang main game ETS tu, jangan lupa korang support developer, beli game yang original. Korang boleh beli game ni dengan harga yang murah dekat Steam. Okay, let's go. Okay, first sekali korang tengok dekat bahagian description kat bawah, saya ada share link untuk korang layari website ini daripada kanzalia.com, tutorial cara convoy ETS 2 version 1.41. Okay, korang boleh guna versi ini, download dekat sini, ataupun kalau korang yang mungkin tak faham lah ni bahasa Indonesia, mungkin korang boleh klik kat atas ni, translate to English. Okay, korang scroll dan korang boleh nampak di sini dia ada bagi link download lah, ada 3 file lebih kurang saiz 11GB 12GB macam tu. Korang download dekat sini, lepas tu yang kedua adalah korang install game dan jangan kacau game original. Game original lain dan game ni lain, jangan samakan. Sebab kita nak main convoy dengan mod, kita terpaksa gunakan game ini. Macam saya pun, saya ada yang original, jadi no problem. Kemudian bila korang dah install, yang ketiga ni penting, korang kena download fix Steam ETS 2. Ini korang kena download dan korang kena replace file bin. Korang tengok kat sini, korang faham kot, korang baca ataupun replace file bin ini, okay, supaya kita boleh main ETS convoy dengan mod. Jadi selepas ni saya akan share kepada korang macam mana korang nak convert mod menjadi file DLC untuk korang boleh main korang punya mod tu di dalam convoy. Sebelum tu korang kena prepare dua software ini, iaitu DAT 2.0 dan juga SCS Accelerator. Macam mana nak download, korang boleh tengok dekat bahagian description, saya ada share link untuk korang download juga. Okay, kemudian korang kena pergi dekat folder game yang korang download tadi. Korang kena copy lah mana-mana file DLC original. Contohnya kita ambil DLC PCG, copy. Okay, saya paste lah di sini. Ini file DLC PCG yang kita copy dari game. Dan kemudian korang kena dapatkan korang punya mod lah, mod mana yang korang nak convert jadi DLC tu. Contoh saya ada mod skin Trackers Malaya. Saya nak convert mod skin ini menjadi DLC mode supaya kita boleh main dalam convoy. Copy dan saya paste di folder yang sama jugalah. Jadi kita ada file macam ni lah. Dua ini adalah file software yang kita akan gunakan. Ini file yang kita copy daripada game yang kita download tadi. Okay, yang kemudian adalah mod yang kita nak convert dia jadi DLC mode. First step adalah korang create new folder. Rename dia sebagai DLC. Contoh Trackers Malaya skin. Okay, Trackers Malaya skin. Kemudian korang copy file ini, DLC PCG SCS Extractor Trackers Malaya, copy dan korang masukkan dalam sini lah, senang sikit. Jadi kita dah tahu, okay, folder ni khas untuk skin yang kita nak buat. Step seterusnya adalah korang extract file DLC PCG ni dengan SCS Extractor. Okay, caranya saya besarkan sikit. DLC PCG ni korang drag saja ke SCS Extractor untuk korang open dia punya file. Korang biar dia, nanti dia akan automatik siap lah. Okay, dan macam ni dah siap ni. Okay, lepas tu korang boleh delete file DLC PCG dan SCS Extractor ini. Okay, seterusnya adalah kita akan open Trackers Malaya skin ini dan kita just drag saja file ini, automate dev material prefab unit dan vehicle. File-file folder dalam ni saja, yang lain ni tak perlu. Kita perlu remove ataupun copy file folder saja. Okay, kita drag masuk ke sini dan kita akan tunggulah proses dia copy file. Okay, kita dah siap transfer file tadi tu. Yang ini kita dah boleh delete. Okay, ni delete je. Alamak, kita salah rename dia. Rename folder ni betul-betul Trackers Malaya. Okay, saya rename balik Trackers Malaya.
Ha gitu. Okey, korang copy nama ni, rename copy. Okey, korang kena rename DLC PCG manifest ni. Okey, korang klik kanan dan korang rename dia, letak nama depan dia ni. DLC PCG ni kita rename dia sebagai nama folder yang kita set tadi. Pastikan nama dia sama dengan folder yang kita akan create. DLC Truckers Malaya Skin .manifest. Okey, itu yang betul. Okey, kemudian korang select semua, select all. Klik kanan dan korang add to archive. Okey. Pilih pada zip dan rename zip ini kepada SCS. Kemudian OK. Tunggu dia compile dan zipkan. Okay, kita dah siap convert dia menjadi DLC. Tapi kita perlukan software ini untuk kita convert jadi SCS supaya game boleh baca. Korang select DLC Truckers Malaya Skin. Kemudian korang masukkan dalam software ini. Kemudian double click convert to archive. Accept, kemudian start process. Okay, sekarang dia tengah convert lah menjadi SCS file yang game boleh baca. Okay, dah siap. Kalau korang nampak dia successfully complete, maksudnya dah siap convert lah. Jadi kita akan gunakan yang repaired DLC Truckers Malaya ni. Okay, yang repaired DLC Truckers Malaya ni kita akan copy dan kita akan masukkan ke dalam folder game yang kita download tadi, iaitu dekat bahagian yang punya DLC tu. Korang copy je, kemudian korang pergi dekat bahagian game korang yang korang download tadi. Okay, nampak ni dekat bahagian sini lah yang ada banyak DLC ni. Korang paste saja dekat sini, kemudian korang rename balik. Korang betulkan, pastikan nama dia DLC. Yang repaired ini korang kena buang lah. Pastikan nama dia DLC underscore Truckers Malaya Skin. Okay, kemudian korang biar macam tu lah. Jadi nama dia sekarang DLC underscore Truckers Malaya Skin. Okay, sebelum kita boleh buka game lah. Tapi sebelum kita buka game, pastikan korang register new account untuk Steam. Okay, korang create new account Steam. Okay, kemudian korang log in dan open Steam tu dulu, baru korang boleh buka game melalui sini lah. Okay, jangan main yang original pula. Yang original tu memang takkan detect apalah. Yang pasti game yang korang download tadi, klik pada bin WinX64 Euro Trucks tu. Okay, play. So ini saya dah ada profile yang saya main untuk convoy. Kemudian pastikan jangan ada mod tak perlu ada mod. Okay, korang continue saja. Okay, ini lori yang biasa saya guna skin lah, skin Truckers Malaya. Kita boleh cuba untuk mod tadi tu. Contohnya kita gunakan lori lagi satu lah, lori lagi satu RJL. Kita upgrade, kita try tukar skin Truckers Malaya new. Okay, ini adalah contoh lah yang saya buat. Okay, saya rasa korang pun boleh faham macam mana kita nak convert kita punya mod jadi DLC supaya kita boleh main convoy dengan mod. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa support developer dengan membeli barangan ataupun game yang original lah. Okay, selamat berconvoy dan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, tekan bell juga, and thank you for watching.